Blog News, bertemu lagi dengan dia dan tim Lintas Bitawan.com. Nah, teman-teman, jadi pada malam hari ini dia dan tim Lintas Bitawan.com sedang berada di Gotham Green, yang mana pada malam ini tuh ada acara ibadah Natal bersama, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi pada malam hari ini itu keluarga besar dari Dinas Pemuda dan Olahraga merayakan Natal bersama. Pengen tahu kan bagaimana berjalannya ibadah Natal tersebut? Yuk ikuti dia. Jadi kita sekarang sudah berada di Gotham Green, yang mana kita lihat pada beberapa waktu yang lalu Gotham Green ini baru saja direnovasi dan sekarang dipergunakan oleh warga dinas di sekolah itu untuk melakukan Natal bersama. Bagus bukan sahabat Lintas? Nah, pengen tahu kan bagaimana berjalannya acara ibadah Natal bersama ini? Ikuti dia terus dong, yuk. Dikatakan ini Natal bersama ya, antara olahragawan dengan kepemudaan. Negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan dari situ juga banyak pihak-pihak yang ingin merongrong negara kita. Oleh karenanya nilai-nilai persaudaraan harus kita bangun terus nanti ya, setiap saat melalui kesempatan apa saja. Terlebih mengenai seperti acara seperti ini, kami juga dengan teman-teman sudah memikirkannya agar ini bisa kita gunakan untuk lebih mengakrabkan diri kita semua. Kami atas nama keluarga besar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih untuk kita semua dan selamat merayakan suasana kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang religius. Manusia-manusia Indonesia adalah orang yang memahami perbedaan adalah anugerah. Dir, kita adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. Dan menjalin, mengikatnya menjadi satu kesatuan, itu tugas kita. Sahabat itu bukan karena harta dan kuasa. Sahabat itu bukan karena tinggi dan rendah. Sahabat itu bukan karena kaya dan miskin. Sahabat itu bagi semua.